Langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya. Salah satu pertanyaan dari teman kita dengan pertanyaan yang agak istimewa, makan dengan porsi berlebihan bagaimana hukumnya? Makan dengan porsi yang berlebihan. Islam lewat Nabi Muhammad SAW telah memberikan jawaban dalam segala hal, memberikan solusi dalam segala hal, di antaranya juga dalam masalah makanan. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah, minumlah adalah sesuatu yang mubah. "Wa la tusrifu," tapi jangan berlebihan. "Innahu la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau Mas misalnya yang tanya ini bisa cukup dengan makanan yang pas untuk perut Anda, maka secukupnya saja. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberi satu kaidah untuk kita, nahnu kita qaumun la naqulu hatta naju wa idza akalna fala nasba. Kita adalah kaum yang tidak makan kecuali sudah datang rasa lapar, dan kalau kita sudah makan, kita tidak makan sampai terlalu kenyang. Terutama kalau ada undangan teman, walimah, dan lain sebagainya. Terkadang di meja sudah disiapkan segala masakan, baik ikan laut, ikan macam-macam sudah disiapkan di atas meja, porsinya kita boleh makan secara prasmanan. Di situ kadang kita lupa daratan, mengambil makanan yang terlalu banyak karena kita takut kalau nggak diambil sekarang dihabiskan oleh teman yang lain, sehingga kita mengambilnya berlebihan. Toh ketika akan dimakan tidak habis, disisakan. Nah, itu yang termasuk mubadzir, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana syaitani rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, yang memakan tidak dihabiskan, menggunakan air yang berlebihan, itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah saudara-saudaranya setan. Maka Mas yang bertanya tadi, dan siapapun kita, jangan berlebihan dalam sesuatu walaupun Anda dapatkan dengan secara gratis. Air di rumah Anda, listrik di rumah Anda, makanan di rumah Anda, apapun itu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.